So, saya ditugaskan main left back sebabnya Fazil Mazlan digantung perlawanan. Okay. So, dia separuh akhir tu, dia break card. Then, saya ditugaskan main tu agak sukar. Menjelang AFC Final Piala FA 2023 bersama saya kali ini bekas pemain Johor Darul Takzim yang suatu ketika dahulu cukup dikenali, iaitu Jasasreen Jamaluddin, yang juga pernah menjadi sebahagian daripada sejarah kejuaraan JDT yang menjulang trofi sulung Piala FA pada musim 2016. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okay. Baik bang, kita tahu musim 2013 merupakan musim pertama abang bersama Johor, dan musim itu jugalah kali pertama abang dapat merasai aksi final Piala FA. Tetapi tewas di tangan Kelantan. Mungkin abang boleh cerita sikit pengalaman ketika itu. Pengalaman tu memang kita rasa gembira sebab itu kali pertama JDT ditubuhkan dan dapat masuk ke final. Tapi kita rasa kecewa lah sebab tak dapat nak bawa balik piala tu. Pengalaman yang berharga lah buat saya, apakan daya lah. Piala tu kita tak dapat nak bawa balik. Macam mana abang nampak crowd dan juga fans, baik fans Kelantan dan juga JDT pada waktu tu? Crowd, walaupun crowd dari JDT, Johor, Kelantan, saya rasa memang luar biasa lah. Begitu ramai. Tak kira apa orang kata, daripada mana, dari mana pun orang support kan. Tapi itu luar biasa lah. Kita tahu juga pada ketika itu Kelantan sudah pun mendapat nama yang cukup baik, terutamanya di kalangan penyokong-penyokong kan. Dan JDT masuk ketika itu, macam mana abang rasakan? Oh, bila jumpa final ni dengan tim Kelantan, pada waktu itu apa yang terlintas di fikiran abang? Kelantan satu tim yang orang kata kuat, dengan player nama-nama besar. Dan JDT pula baru ditubuhkan tahun pertama dan baru nak mula kecap daripada liga ni, liga Malaysia lah. Tapi kita sebagai player dan diberi tugas apa segala pun, kita tetap buat lah. Memang masa tu kita kena nak kata awal pun tidak, dalam minit 20 lebih, 20 lebih, 30 lebih tu kita kena. Tapi pada pendapat saya lah kan, apa, masa panjang lagi untuk kita kejar memang ada, tapi apakan daya. Kelantan terlalu baiklah dengan player-player yang dia ada. Terkilan, kecewa tak bang bila dah sebaik sahaja whistle, apa, whistle penamat dibunyikan tu, macam mana bahasa tu? Memang rasa kecewa lah. Pasal kita memang target nak bawa balik piala FA, tapi tak kesampaian juga. Tetapi tiga musim selepas itu, musim 2016, sekali lagi abang dan bersama pasukan melangkah ke pentas final Piala FA menentang PKNS dan akhirnya mendapat trofi sulung pada ketika itu. Perasaan abang ketika itu macam mana? Alhamdulillah, sekian lama tunggu dan akhirnya tahun 2016 tu dapat juga. Terlalu gembira lah pasal apa yang saya kejarkan akhirnya tercapai. Ada tak kata-kata masa itulah, masa zaman 2016 dulu yang mengatakan lawan PKNS je senang lah ke macam mana masa tu bila orang kata pasal lawan abang masa tu, macam mana? Tak boleh juga, kita tak boleh terlalu pandang rendah walaupun tim PKNS. Kita kena ambil, orang kata kena ambil serius lah walaupun tim PKNS. Bukannya player yang mudah-mudah punya player. Bukan, dengan dia punya import dia bagus, baik. Dan kita tahu seawal minit ke-6 rasanya PKNS mendahului jaringan menerusi sepakat penalti kan. Ketika tu seawal minit ke-6 bang, apa yang masa tu player-player rasa yang masa PKNS dah start score tu? Dengan player macam player JDT, rata-rata dengan foreign player, dia orang tak give up. Dia orang terus tuduh, terus. Dan
hasilnya tu kita dapat. Dan dua gol di separuh masa pertama kan jadi didapat. Tapi separuh masa kedua tu tiada sebarang jaringan. Adakah kita boleh katakan intense tu makin tinggi bang di separuh masa kedua, masa final masa tu? Ya betul. Intense tu memang terlalu tinggi. Pasal kita kali kedua masuk Piala FA and then kali kedua kena awal minit. Betul. Terlalu awal kan. Jadi bila kita dapat kawan-kawan yang motivate tinggi, so kita buat selagi whistle penamat belum bunyi. Tapi dua-dua final ni abang berada dalam kesebelasan utama kan. Susah tak masa tu bang? Orang kata apa nak menembusi kesebelasan utama tu? Yang final kali kedua 2016 ni saya tak jangka dapat main. Kenapa? First 11. Sebabnya defender yang saya main ditugaskan untuk main left back defender. So dalam tim JDT tu masa tu right back Kun Allen and then left back Fazli Mazlan. Itu memang dia punya tempat. So saya ni defensive punya ni. Tapi saya main defensive. So, saya ditugaskan main left back sebabnya Fazli Mazlan digantung peluang kanan. So dia separuh akhir ni dia break cut dan saya ditugaskan main tu agak sukar. Agak sukar sebab itu bukan position saya. Jadi bila coach minta saya main di tempat tu, so saya jalankanlah tugas. Alhamdulillah kawan-kawan yang ada motivate saya, guide saya. So masa mula-mula coach cakap okey, Chan Sasri, you akan main di position ni. Apa yang first thing yang ada dalam fikiran abang masa tu? Saya gementar juga tau sebab itu bukan original position. Tapi alhamdulillah lah macam saya punya partner, tak silap saya center back sebelah kiri Aidil. And then goalkeeper saya Farizan Manias. Dia yang banyak guide saya. Kalau tak ada kawan yang macam tu. Apa yang biasa dulu orang cakap kat abang masa tu? Dia dia Farizal dia akan cakap defending nombor satu tak payah sibuk naik kereta. Tapi memang betul lah. Farizal Malias goalkeeper the best lah pada saya. The best goalkeeper. Dia guide defend back four memang cukup baik. Bermain sekali lagi di pentas final. Adakah sebenarnya masa tu abang memang dah aiming ke kali ni nak tak nak kena menang juga, kena dapat trofi juga? Ya betul, dengan player yang kita ada, walaupun kita kena pada awal minit dan kita tetap bertungkur rumus 100%, bukan 100% lagi, 200% kita main dan kita nakkan piala tu. Dan dengan berjayanya JDT untuk mara ke pentas final FA Cup pada musim ini selaku juara bertahan, tahun lepas pun menang juga di pentas Piala FA. Macam mana abang melihat peluang JDT lah kali ini untuk mempertahankan trofi Piala FA? Saya rasa peluang untuk JDT mempertahankan Piala FA sedikit tak ada masalah lah. Kalau player masih maintain dia punya performance dan tak ada, orang kata tak ada terlalu overconfident. Sekiranya JDT ambil mudah, bahaya untuk pastikan JDT lah.